kelapa-kelapa mah mending kos kita di luhur. Nyengcle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ikuti kegiatan saya pada minggu pagi. Biasanya minggu pagi saya majang bonsai kelapa di pasar minggu Kartika Residen Klari, Kabupaten Karawang. Biasanya kita hari minggu majang di sini, dan teman-teman ada yang suka ikut gabung di sini merapat. Kita ngopi-ngopi bareng di sini, kita santai-santai bareng di sini. Inilah kegiatan saya. Coba dilihat koleksi saya yang hari minggu ini kita bawa, cuman tidak banyak ya, kita cuman bawa 9 pot karena keterbatasan angkutan saya cuman menggunakan motor dan menggunakan kerinjang buah di belakang. Belakang itu motor saya muat paling banyak kita bawa cuman 12 pot. Kalau potnya kecil-kecil, tapi kalau yang agak besar mungkin cuman ke bawah 8 pot saja. Sama bahan 2 ember paling isinya 15 butir ya, bahan yang masih tunas kita juga bawa karena kadang-kadang kebanyakan yang peminat baru itu memilihnya bahan yang masih tunas, ingin mencoba program dari awal. Oke, kita lihat koleksi saya bagaimana. Ini kita bawa dari yang masih bahan tunas 2 ember paling isinya cuman 15 butir. Dan ini koleksinya yang saya bawa. Cuman 9 pot. Ini suasananya lumayan rame pengunjungnya. Ini kita bawa koleksi yang murah meriah. Ini yang 4 pot kita bandrol harga Rp80.000. Biasanya pelanggan-pelanggan baru, peminat baru carinya yang murah-murah. Dan ini kita juga bawa yang udah belajar pecah daun 2 pot. Kelapa jumbo lumayan besar. Ini kita bawa bahan jenis gading orange karena peminat-peminat di sini kebanyakan mencari bahan gading orange. Harganya lumayan murah meriah karena kebanyakan
peminat itu pengen mencoba tanam dari awal. Ini sudah keluar akarnya. Kalau sudah keluar akarnya seperti ini, bisa langsung ditanam, dibersihkan saja cabutnya, lalu langsung saja ditanam. Oke, kita lagi nunggu teman-teman yang biasa ikut gabung di sini, tapi belum ada satupun yang muncul. Pagi ini kabarnya ada beberapa teman-teman yang mau ikut gabung di sini. Tadi saya udah, alhamdulillah, udah penglaris bahan, baru penglaris bahan. Kalau yang di pot kita belum, paling baru nanya-nanya harganya aja. Biasanya gitu, pada nanya dulu harganya. Oke teman-teman, semoga ini menjadi motivasi buat teman-teman semua yang di sana. Jangan menyerah kalau lagi majang, terus rutin di hari Minggu. Di hari Minggu terus rutin, jadi jangan kapok. Jangan kapok kalau kita nggak ada yang beli. Kalau nggak ada yang beli, jangan kapok, terus lanjut majangnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya dan sudah mengikuti perjalanan saya kalau majang di hari Minggu. Oke teman-teman, tetap semangat, terus berkarya. PKI Jaya, mantap.